Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di acara Riba Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Selamat bertugas ini. Kali ini lain dari yang lain, narasumber kami, kami datangkan dari Jakarta. Siapa kan dia? Inilah wakil rektor ITA, Institut Sains dan Teknologi Jakarta, Bapak Muhammad. Selamat sore, Bapak Muhammad. Sore, Pak Blangkon. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Dan tentunya, satu lagi narasumber kami, masih di Julba Riana. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sahabat dekat sini, tanggal kita penasaran. Langsung saja bola kita lemparkan kepada host senior kita, Bang Badia Sinaga. Silakan, Bang Badia. Oke, terima kasih Pak Blangkon, sahabat Lugas TV. Seperti kata Pak Blangkon, ini memang khususnya beda ini, ya. Nah, sedikit saya mau jelaskan, orang-orang hebat ini, ya. Beliau adalah wakil rektor salah satu universitas di Jakarta Barat, ya, ISTA, Institut Sains dan Teknologi. Sejauh apa nanti, tentunya kita akan tanya-tanya. Beliau ini orang hebat, ya. Kita dapat informasi, Bapak ini berada di, datang ke Kota Serang. Kita langsung kontak-kontak. Ternyata beliau berkenan hadir di studio kita outdoor Lugas TV di acara Libas. Oke, karena waktu berjalan terus, mungkin pertama-tama yang mau saya tanyakan ke Bapak, Bapak Muhammad, ya, Juhrianto ya Pak ya. Oke, kita panggil Pak, lebih asiknya saya panggil Muhammad. Bang Muhammad aja ya. Boleh, Pak. Oke Pak, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Halo, selamat sore semuanya sahabat Lugas TV. Terima kasih atas undangan dari Bang Sinaga. Saya bisa hadir bersama mahasiswa Institut Sains Teknologi Al-Kamal, Mbak Zulfa. Oke, terima kasih Bang. Mungkin Adinda bisa memperkenalkan. Halo sahabat Lugas TV gitu. Saya jauh-jauh dari Pontegelang gitu. Iya. Halo Lugas TV. Saya Mariana dari Pandeglang. Oke. Oke, sahabat Lugas TV, kita rileks ya, Bang. Ya, Adinda ya. Rileks. Oke, Bang. Bisa enggak dijelaskan secara singkat itu sejarah daripada berdirinya ISTA? Silakan, Pak. Baik. Sahabat Tugas TV, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal berdiri di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdiri sejak tahun 1989. Didirikan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta yang mendirikan di Bang Sinaga di tokoh-tokoh nasional. Pak Presiden Soeharto adalah satu pemerkarsa dengan Pak Wapres Sudarmono ketika itu. Wow, 89 artinya 32 tahun lebih. Betul. Kemudian ada Pak Soekarton Marmosoejono ketika beliau menjadi Jaksa Agung. Kemudian ada Kiai Tohir Wijaya. Dan ada salah satu pendiri yang alhamdulillah masih ada saat ini adalah Bapak Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Suryo Sudibyo, Pak. Jadi ISTA oleh tokoh-tokoh nasional dan ketika itu banyak diampu oleh ahli-ahli dan profesor dari Institut Teknologi Bandung. Oh. Di pertama kali itu adalah Prof. Haryanto dan Utirto yang ikut menginisiasi berdirinya Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Oke, terima kasih Pak. Sahabat Lugas TV berada di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Kebun Jeruk. 32 tahun yang lalu berdiri, dan pendirinya juga orang tokoh-tokoh nasional, ya. Seperti yang disebutkan tadi, ada almarhum Bapak Soeharto. Betul. Ya, Sudarmono lagi, ya. Betul. Wow, luar biasa. Nah, ketika kita cari di Google, itu ada YPP AKJ. Ya. Saya ingin tahu nih dan sahabat Lugas TV, ISTA ini berada di bawah naungan YPP AKJ. Apa itu, Bang? Ya.
IPPAKJ itu singkatan. Oh, singkatan. Kalau nama panjangnya Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Oh, ya. Coba sekali lagi, Bang. Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Jakarta. Oke. Nah, sekarang ke Adinda nih. Adinda Zulba. Iya. Masuk semester 1. Info dari mana nih bisa masuk ke sana, dan saya mendapat informasi nih, iya kan? Iya. Dari beasiswa juga? Oh, boleh. Jelaskan ke sahabat Lugas TV. Ya, saya dapat informasinya dari internet. Oh, internet. Dari internet kalau ada peluang untuk beasiswa di ISTHA. Oh, sebelumnya udah pernah dengar? Sebelumnya belum sih. Oh, belum pernah dengar. Ah, sekarang dapat beasiswa. Iya. Boleh tahu bahasa beasiswa itu apa tuh? Uang saku atau apa itu? Ya, beasiswa peluang ya uang saku. Sebesar berapa itu? Sebesar 1. Berapa? 8.400. 8.400 satu iya. Semester. Iya. Wow, luar biasa. Ah, kembali sih saya tanya sama Bang Muhammad. Bang, benar enggak itu ada program beasiswa di ISTHA? Benar Bang, itu benar sekali itu. Karena beasiswa namanya programnya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oh. Jadi ini beasiswa memang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa-mahasiswa yang ketika itu terdampak pandemi. Jadi disebar melalui kampus-kampus swasta dan negeri. Mbak Zulfa adalah salah satu yang mendapatkan. Selain mendapatkan uang kuliah gratis, artinya Mbak Zulfa tidak perlu membayar sampai selesai menjadi sarjana, ya itu diberikan, dan mendapatkan uang saku setiap semesternya 8,4 juta. Ini digunakan, dialokasikan untuk menunjang perkuliahannya. Dibolehkan oleh pemerintah untuk membeli laptop misalnya, Mbak, untuk membeli buku, untuk kos, jadi untuk semua kebutuhan kuliah itu dialokasikan atau diberikan oleh pemerintah. Jadi tinggal teman-teman mahasiswa yang mendapatkan KIP kuliah ini konsentrasi sama belajarnya selama 4 tahun, maka dia jadi sarjana. Wow, sahabat Lugas TV, ini semakin menarik ini ya. Salah satu asal daripada mahasiswi, asal dari Banten ya, khususnya Pandeglang. Iya. Sudah mendapatkan dan merasakan, sudah pernah, artinya semester 1 sudah menerima itu ya? Iya. Buat mana itu yang 8,4 itu? Adinda. Buat kebutuhan. Kebutuhan iya. Seperti kata Abang Muhammad ya? Kebutuhan. Wow. Coba dong, apa aja tuh yang dibeliin? Buat beli laptop. Laptop ya? Udah cukup lah ya? Laptop aja udah berapa? Oke, okay. Nah sekarang gini Bang. Apa saja studi bidang studi yang ada di ISTHA, Bang? Institut Sains Teknologi Al-Kamal terdiri dari 2 fakultas dan 8 program studi. Ada Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Visual, itu membawahi program studi Sistem Informasi, program studi Informatika, ini dua-duanya untuk ilmu komputer Bang. Ada program untuk Desain Komunikasi Visual, ini bagi teman-teman yang senang industri kreatif ini bisa masuk, termasuk kaitannya dengan dunia podcast ini Bang. Iya. Media, multimedia itu dari desain komunikasi visual. Ada Fakultas Sains dan Teknologi. Ini ada program studi farmasi, program studi teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, dan teknik kimia. Jadi total semua ada 8 program studi. 8 program studi. Betul. Kira-kira jumlah mahasiswa saat ini ada berapa? Jumlah student body di tempat kami ada 2.000 Bang. 2.000-an? Iya, wow, luar biasa, sahabat Lugas TV. 32 tahun yang lalu, saat ini mahasiswanya mencapai 2.000. Artinya, per tahun ada yang lulus ini, Bang, ya? Atau, Pak Muhammad melihat sertifikat nggak setiap tahun penambahan? Penambahan minat di kuliah, apalagi setelah ada KIP kuliah. Jadi ini alhamdulillah bantuan dari pemerintah ini kepada kampus-kampus swasta ini terasa sekali Bang. Karena ketika terjadinya penurunan kemampuan untuk membiayai pendidikan dari para orang tua,
sehingga biaya dengan adanya KIP kuliah ini orang tua tinggal langsung memutuskan saja kan, tidak perlu mencari uang dan lain sebagainya, ya langsung mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga yang masuk itu hampir tidak ada penurunan angkanya. Setiap 2 tahun terakhir kemarin ya sekitar 600 orang, 300 dan 300 dari 2020 dan 2021. Oke, kalau terkait pandemik nih, betul. Dari ISTA sendiri mengikuti anjuran pemerintah tentunya, apakah tetap sekolah online? Iya, sampai saat ini sejak 2020 bulan Maret sampai dengan 2021 semester ganjil, ini kita masih online Bang. Mudah-mudahan nanti semester genap bulan Maret 2022, kita harapan kita ya, kalau masyarakat semua menjaga prokesnya dengan baik, maka penyebaran virus semakin terkendali, kita sudah mulai pembelajaran hybrid Bang. Jadi nggak langsung tatap muka. Oh. Jadi ada hybrid, artinya ada yang dilakukan tatap muka untuk beberapa pertemuan, ada yang dilakukan secara online. Oke, okay. Wow, luar biasa. Buat Adinda nanti ya, masih banyak buat Adinda. Coba Mas itu. Oke. Ah, Bang, ini pertanyaan nih Bang. Dari berdirinya ISTA sudah meluluskan tentunya ribuan sarjana Bang, ya. Dan sudah bekerja baik di instansi pemerintah, swasta maupun usaha. Pertanyaan saya, bisa nggak disebutkan beberapa yang menduduki jabatan strategis saat ini Bang di dunia pemerintahan Bang? Betul, makasih Bang. Tapi kalau nama, saya sebenarnya lupa kalau dibilang nama satu persatu. Tapi ada yang pernah menjadi gubernur di Bengkulu Bang. Oh, luar biasa. Ada gubernur di Bengkulu, salah satu alumni kita. Kemudian juga dari Dinas Pekerjaan Umum di... Kemudian juga ada yang dari Kementerian Perhubungan. Tentu banyak dosen juga di kampus kami, termasuk Pak Rektor kami itu adalah alumni dari Institut Sains Teknologi Alkama. Namanya Bapak Dr. Dede Rukmayadi. Nah, beliau adalah angkatan pertama dari Institut Sains Teknologi Alkama. Oke, Bang, sejauh ini mungkin ISTA ini masih setara S1 ya Bang ya? Betul, setara S1. Ada nggak kedepannya rencana mau buat S2? Yang paling dekat adalah program untuk profesi apoteker. Apoteker. Apoteker untuk program studi farmasi. Dan biasanya kalau sudah masuk ke apoteker, tentu kita akan mensandingkan dengan magister farmasinya Bang. Mohon doanya dah. Wow, luar biasa. Lugas. Lugas TV. Sejauh ini ada nggak kerjasama ISTA dengan institusi baik pemerintah maupun swasta bahkan ke luar negeri? Ya. Ada nggak yang dijalin kerjasama Bang sejauh ini? Baik, kalau antar kampus kita punya kedekatan kerjasama. Programnya kalau saja tidak terjadi pandemi, kita sudah bisa mengirim mahasiswa ke University Teknologi Mara di Selangor, Malaysia Bang. Jadi kerjasama dengan UITM itu membuat nanti mahasiswa ISTA bisa melakukan program sit-in. Sit-in itu satu semester ada di Malaysia. Nah, kemudian nilai yang ada di Malaysia bisa diaku di kampus kami. Itu dengan UITM. Kalau dengan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Balai Besar Tanaman Obat untuk pengembangan daripada herbal untuk program studi farmasi. Untuk program studi yang berkaitan komputer, kita bekerja sama dengan Robotic Explorer. Jadi bersama-sama kita membangkitkan semangat anak muda untuk mulai mencintai dunia robotik. Karena ke depan ini teknologi akan semakin canggih, semakin menguasai semua hajat hidup daripada orang, maka harus ada kompetensi, harus ada yang mengendalikan berkaitan dengan dunia robot. Gitu. Jadi kecanggihan terus nih Bang ya untuk zaman sekarang ini Bang. Betul. Harus dibutuhkan memang ilmu ataupun teknologi yang harus bisa menyerupai atau mengimbangi kira-kira gitu Bang ya. Betul, betul. Persaingan ini Bang ya. Iya. Oh, luar biasa. Kalau Abang lihat Bang dunia pendidikan di Indonesia, mungkin Abang kan tadi sudah ada kerjasama dengan negara luar. Sudah cukupkah dunia pendidikan kita saat ini Bang terkait teknologi ini Bang?
Tentu tidak akan pernah cukup ya Bang, karena teknologinya terus berkembang luar biasa. Bahkan teknologi itu perubahannya mungkin kalau kita hitung ya, kalau dihitung seluruh dunia mungkin hampir setiap 1 jam sekali selalu ada novelty atau temuan-temuan baru. Seperti kita ketahui bersama, siapa dulu yang berpikir mobil itu bisa dibuat atau tanpa bahan bakar, artinya ditenagai dengan listrik. Tapi sekarang kenyataannya di Jakarta sudah banyak, bahkan taksi saja sudah pakai listrik. Indonesia yang mempunyai bahan baku mineral nikel ini akan mendapatkan satu keuntungan kalau seandainya dunia nanti mengakui kendaraan listrik ini sebagai kendaraan yang paling layak dikendarai di masa depan, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan luar biasa dari maraknya kendaraan listrik. Wow, luar biasa. Karena kayak Dinda nih, kalau udah semester 1 udah dapat jurusan nggak? Iya. Jurusan apa? Jurusan sistem informasi. Sistem? Iya, informasi. Oke, sekarang saya kembali ke tadi yang beasiswa, ya kan? Waktu tahu ada beasiswa itu, berapa bulan kemudian sekolah online, tentunya online ya? Atau pas mendaftar udah ketahuan ada dapat beasiswa? Awalnya kan daftar dulu ya. Udah gitu dapat langsung dapat beasiswa. Langsung tahu bahkan ada dapat beasiswa. Dan jumlahnya juga udah tahu. Belum. Oh. Ketika tahu jumlahnya? ketika tahu jumlahnya gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah sih senang gitu. Sekarang bantu orang tua juga. Orang tua, oke, tentunya. Adinda anak keberapa? Anak kedua. Dari? Dari 4 bersaudara. Oke, luar biasa sahabat Lukas TV. Dari internet. Iya. Tahunya dan sekarang menjadi mahasiswa beasiswa khusus dari sekolah Universitas ISTA. Oke Bang, kita lanjut ya Bang. Baik. Oke Bang. Di ISTA informasi yang mempunyai program beasiswa KIP, bisa nggak dijelaskan apa itu Bang? KIP tadi ya, apa? Kartu, lagi gitu. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini adalah program dari pemerintah untuk memeratakan atau memberikan kesempatan kepada siapapun mendapatkan hak yang sama dari sisi pendidikan tinggi. Jadi banyak kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang hanya sampai pendidikan menengah saja, sampai dasar menengah. SMA selesai misalnya seperti itu. Nah KIP ini sangat membantu. Ya Zulfa ya, termasuk ya. Zulfa ini saya pernah dapat cerita kalau seandainya tidak ada beasiswa KIP, kemungkinan Zulfa belum kuliah mungkin. Iya. Ya, lulus tahun 2021 ya, setelah ada kabar mengenai beasiswa kuliah beasiswa langsung bisa kuliah. Itu dari tahun berapa itu Bang, mahasiswa ini Bang, program beasiswa ini Bang? Kalau Institut Sains dan Teknologi Alkamal Bang, berkaitan beasiswa sampai sarjana, kita sudah mengadakan sejak tahun 2017. Tapi waktu itu kami membiayai melalui lembaga Wazis Alkamal, yaitu lembaga filantropi yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Alkamal. Tapi itu kan pembiayaannya internal Bang, jadi tidak ada uang saku sebesar yang dari pemerintah. Nah program KIP kuliah ini diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Jadi tahun 2020 kemarin kita dapat, ada angkatannya kemudian tahun 2021. Harapan kami program ini berjalan terus oleh pemerintah, karena kami rasakan betul-betul manfaatnya sebagai pengelola kampus swasta di Jakarta. Dan kami juga melihat juga banyak mahasiswa anak-anak muda Indonesia yang terbantu dengan adanya program ini. Mereka merasa masa depan mereka jauh lebih cerah sekarang. Mereka akan melihat ke depannya. Iya, iya, iya. Gitu. Karena memang harapan saya juga semakin banyak anak-anak Indonesia yang menjadi sarjana, maka membuat indeks pembangunan manusia di Indonesia jadi lebih tinggi dibandingkan negara lain Bang. Kita di ASEAN belum tertinggi Bang. Jadi dengan adanya anggaran-anggaran dari pemerintah, bantuan pendidikan, membuat lama pendidikan di Indonesia jadi lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN nanti. Wow, luar biasa. Bang, di ISTA kata Bang kurang lebih 2000. Iya. Boleh gak tahu sahabat Lugas TV 2000 itu
34 provinsi, ada nggak yang mewakili dari daerah yang 34 provinsi di ISTA, Bang? Kami ada mahasiswa yang dari Papua, Bang. Wah, luar biasa ya. Institut Sains Teknologi Alkamal, teman atau sahabat Lugas TV, walaupun di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Alkamal, ya, itu kan yayasan muslim, Bang. Iya. Ya. Tapi berkaitan pendidikan tinggi, kami itu menerima dari semua lapisan masyarakat. Jadi termasuk juga ada dari agamanya, tidak hanya agama Islam. Oke. Okay. Ada yang Nasrani, okay, ada yang Buddha, Hindu. Okay. Nah, salah satu ada yang saya tahu dari Papua ada. Dari Nusa Tenggara Barat ada. Dari Sumatera ada. Itu. Nah, kalau Jawa ya memang banyak, kalau sudah ada Pulau Jawa. Itu. Sulawesi juga ada. Dari apa namanya mahasiswa kami. Oke, Bang. Ah, ini pertanyaan dari sisi pemerintah nih, Bang. Ya. Bang melihat apakah pemerintah saat ini sudah mencukupi atau memadai perhatiannya kepada universitas swasta. Apakah ada artinya perbedaan antara negeri sama swasta dari kacamata Bang Muhammad? Iya. Kalau dikatakan ada perbedaan, saya katakan masih, Bang. Masih, Bang. Oke. Okay. Kita berharap nanti pemerintah lebih mensupport lagi pendidikan tinggi swasta sehingga dikotomi antara swasta negerinya semakin hilang. Alhamdulillah, ini dari sisi mahasiswa sudah dibantu. Tapi kami berharap sarana prasarana yang biasanya diberikan kepada perguruan tinggi negeri ini bisa dinikmati juga oleh perguruan tinggi swasta untuk membangun gedung, membeli alat-alat laboratorium. Nah, ini kita harapkan bisa juga disupport oleh pemerintah. Kemudian berkaitan dengan sumber daya manusia, Bang. Pendidikan tinggi itu tidak bisa berkembang kalau SDM-nya bukan dari yang kualifikasi yang tinggi. Pendidikan tinggi itu seyogianya dosen-dosennya bergelar S3. Nah, kemudian jenjang akademik, jabatan akademiknya profesor. Untuk mendapatkan SDM seperti itu, sumber daya manusia dengan jenjang S3, tentu kita memerlukan biaya, Bang. Jadi kalau seandainya pemerintah bisa membantu, tentu ini akan membuat kualitas pendidikan tinggi di kampus swasta bisa sama atau bahkan lebih tinggi daripada negeri, Bang. Bisa pendidikan swasta itu lebih baik daripada perguruan tinggi negeri. Kami insya Allah yakin itu. Oke, sahabat Lugas TV, semakin menarik ya bincang-bincang kita dengan Wakil Rektor ISTA dari Kebun Jeruk. Ini pertama sekali dari Lugas TV menghadirkan narasumber dari daerah di luar Banten. Biasanya kita hanya sampai provinsi, tingkat provinsi daerah Serang. Adinda, ya. Adinda, ini kan saya menarik nih. Adinda merasa kaget ketika benar-benar didapat beasiswa. Ya. Teman-temannya Adinda sejauh ini, nasib kamu bagus loh. Ada nggak bahasa-bahasa seperti itu yang sampai ke Adinda? Ada. Ada ya. Terus ini mau saya tanya juga. Waktu proses penerimaan ketika dapat informasi dari internet, susah-susah gampang nggak? Susah-susah gampang sih. Oh, susah-susah gampang. Ya, susahnya karena mungkin lokasi dari rumah ke sana kan jauh ya. Terus belum tahu juga apa sih tentang ISTA gitu, belum tahu kan. Jadi masih lihat-lihat dulu gitu. Masih bingung-bingung sih sebenarnya. Oke, luar biasa, artinya sangat berterima kasih. Iya, nih ya. Terima kasih banget. Terima kasih banget ya. Dan juga jauh-jauh nih dari Pandeglang datang ke sini ya. Iya. Untuk hadir ke Lugas TV ya, panggilan kita. Oke, sahabat Lugas TV, mungkin Bang terakhir mungkin closing statement, Bang. Baik, sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV yang ada di sekitar Banten, saya harap jangan berhenti mimpi untuk meraih pendidikan lebih tinggi.
Karena kami Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal bersedia mewujudkan mimpi tersebut. Teman-teman bisa mendapatkan beasiswa full sampai dengan sarjana. Bahkan mendapatkan uang saku melalui KIP kuliah. Nah, ini luar biasa. Apa lagi tambahan, Pak? Konsistennya, Pak. Saya harap dukungan daripada pemerintah daerah di Banten agar bisa mendorong juga para siswa yang sekarang kelas 3, ya kelas 3 SMA untuk ikut seleksi-seleksi beasiswa-beasiswa untuk masuk ke pendidikan tinggi. Jadi semakin banyak sumber daya manusia yang generasi muda yang lulus sarjana akan membuat Banten nanti lebih baik lagi. Oke. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Adinda, ada tanggapan ke apa? Closing statement? Ya, mungkin ucapan terima kasih nih kepada Ista dari sini, dari Inggris TV aja diucapkan kepada Bapak, Mama, ya gitu, Ista. Intinya terima kasih untuk Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Berkat dari universitas itu saya bisa belajar ya lebih giat lagi. Terima kasih ya. Sekali lagi, Bang, terima kasih, Bang. Sama-sama, Linda. Demikian sahabat Lugas TV bincang-bincang kita di acara Libas sore hari ini. Poinnya yang saya dapat, ada universitas yang sudah 32 tahun berdiri tetap bertahan walaupun dalam krismon di tahun 98 kalau nggak salah ya, malah mengalami signifikan. Ini luar biasa, dan tenaga-tenaga dosennya juga sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat Lugas TV, seperti kata Bang Muhammad tadi, khususnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten ya, supaya mencoba dan melirik sekolah ISTA ini untuk dijadikan nanti seleksi-seleksi, ada beasiswa juga ya, Bang ya? Betul. Ada beasiswa. Oke, sahabat Lugas TV, seperti biasa kita di narasumber kita memberikan dari pihak kita, Lugas TV memberikan suatu piagam kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Jarianto SEMM selaku Wakil Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Semoga Bapak berkenan menerima. Mungkin Adinda nanti kalau ketika sudah sarjana bisa kita kasih nanti piagam ya, Adinda ya. Oke. Oke. Demikian sahabat Lugas TV, sampai jumpa.